Intip kemesraan Reino Barak dan Luna Maya dulu, Syahrini tak bisa senatural itu. Beberapa waktu lalu heboh tentang kabar perceraian antara Reino Barak dan Syahrini. Kendati demikian, Syahrini berusaha menepis rumor tersebut dan seolah berkata bahwa rumah tangganya dalam kondisi baik-baik saja. Salah satu dari bentuk usaha Syahrini dalam menepis rumor tersebut ialah memposting foto bersama dengan sang suami. Dalam foto, tampak Syahrini tengah mencium pipi Reino Barak dan memeluk mesra sang suami. Namun ada yang menarik dari postingan foto pasangan suami istri tersebut. Bagaimana tidak, tampaknya Syahrini sempat mengintip potret kemesraan antara Reino Barak dan Luna Maya yang sempat terjalin beberapa waktu lalu dan berusaha untuk menirunya. Pasalnya Syahrini pernah kedapatan meninggalkan tanda like di sebuah foto yang memperlihatkan Luna Maya tengah memeluk mesra Reino Barak dan berpose lucu layaknya pasangan serasi ke arah kamera. Dalam foto kemesraan antara Luna Maya dan Reino Barak tampak keduanya menikmati kebersamaan sambil menatap kamera. Dan menariknya lagi, dalam postingan tersebut bersama dengan sang suami yakni Reino Barak, Syahrini terlihat mencoba meniru potret kebersamaan Reino Barak bersama Luna Maya dulu. Walaupun begitu, rupanya Syahrini bukannya mendapat komentar yang menyebut mesranya mereka sebagai pasangan suami istri. Sebaliknya, ada beberapa warganet yang menyadari Syahrini meniru pose kebersamaan antara Luna Maya dan Reino Barak selama menjadi sepasang kekasih. Selain itu ada yang janggal dari postingan Syahrini bersama Reino Barak di mana tampak pandangan mata Reino Barak tidak senatural ketika bersama dengan Luna Maya. Terbongkar usia asli Syahrini 47 tahun, netizen ramai ingatkan soal resiko kehamilan. Teka-teki mengenai usia asli Syahrini sepertinya mulai terbongkar dan menemui titik terang. Sosok ini membongkar soal dugaan usia asli Syahrini yang kabarnya berumur 47 tahun. Itu artinya sebentar lagi menuju kepala lima. Kedung dugaan usia asli Syahrini 47 tahun kian menyebar, netizen pun ramai ingatkan incest akan resiko kehamilan. Mengingat hingga di tahun ketiga pernikahannya dengan Reino Barak, kejadian masih belum juga diberikan rezeki seorang anak. Dan satu lagi, tadi aku ngobrol sama temanku, ini bukan kelahiran 80 tapi 76. Bongkarnya. Incest usianya 47 sekarang, tuturnya menambahkan. Gara-gara itu netizen ramai menyentil hingga mengingatkan soal momongan hingga risikonya di usia yang mau memasuki kepala lima. Wassalam dah jong, kalau udah 47 deh pantas aja sel telurnya nge-freeze atau udah rentok. Udah semi menopause atau bahkan udah menodini. Even belum pun, bila benar usianya segitu udah sangat beresiko bila hamil, ungkap netizen. Nah ini kalau 45-an ke atas baru masuk akal sesuai dengan bentuknya, kalau kelahiran 80-an tidak mungkin full gosok. Sangat netizen. Tapi cocok ya umur segitu, kalau 38 atau 40 kemudaan, raut muka jatuh udah kayak mbok-mbok. Menjadi itu langsung longsor gitu ya bude. Beda banget sama dulu, tutur netizen lainnya. Beberapa waktu yang lalu telah didaulat menjadi salah satu brand ambassador produk skincare, Inces malah mendapat pertanyaan seputar momongan. Ia juga tak segan berikan tanggapannya soal rumor sudah melakukan program bayi tabung.
Dikabarkan sudah urus perceraian Sheryl Nazar karena dia minta cerai nafkah bulanan segini. Astaga. Gonjang-ganjing kerutakan rumah tangga Sheryl dan beberapa belakangan sang terberhembus. Pernikahan mereka disebut sudah tak dapat lagi diselamatkan sehingga dikabarkan telah mengurus proses perceraian. Hal tersebut diungkap salah satu staf dalam keluarga Reino yang nampak menyinggung soal permintaan wanita yang akrab disapa Inces itu terkait dengan harta gonogini. Dalam kesempatan tersebut, staf keluarga Reino Barat nampak menyebarkan isi dari percakapan yang akhirnya viral di media sosial. Dia mengatakan hal yang tidak mudah dalam dugaan proses percayaan antara keduanya. Tidak gampang kalau aku dengar dari selingkuhan teman-teman boomer, minta rumah dan nafkah per bulan lumayan kok, ungkapnya seperti dikutip Hot Story. Ia mengungkap jika keluarga Reino Barat keberatan jika Sheryl meminta harta gonogini. Mengenai alasan tersebut diduga lebih pada apa yang diperoleh ketika Reino Barat dan istrinya itu membina rumah tangga. Jadi masalahnya adalah ternyata kan enggak ada harta gonogini dan penghasilan perangnya. Ya benar kalau ajukan dua itu dasarnya kan harta yang didapat selama nikah, lanjutnya. Lebih lanjut, staf orang dalam itu membahas juga nafkah yang akan diterima Sheryl jika bercerai. Kalaupun gugatan nafkah, perhitungannya berapa persen dari pihak suami, ibunya. Dilansir dari berbagai sumber, rupanya hal tersebut memang sudah diatur besaran hak nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya saat cerai. Besaran jumlah nafkah yang diberikan biasanya adalah 1/3 dari jumlah penghasilan suami ketika proses perceraian. Tulis dalam salah satu situs tentang kewajiban bantuan suami. Namun di tengah keretakan rumah tangganya, Sheryl seolah melepis isu miring itu dengan pamer kemesraan dengan Reino Barat. Terbaru keduanya nampak romantis main salju bersama.